kepikiran buat jualan gitu. Terus sebelumnya gimana nih cara ngatur waktu kamu? Ya jadi tuh awal mulanya karena orang tua yang cerai. Orang tua cerai terus selama sebulan atau dua bulan gitu. Saya dagang di sekolahan tapi hasilnya itu nggak pasti gitu. Kadang laku kadang enggak. Jadi itu pelit-pelit istilahnya. Kenapa? Pelit-pelit untuknya. Akhirnya dari situ saya dari situ lain yaitu ngamen. Awal itu ngamen pakai dumbuk. Pakai apa? Pakai dumbuk semacam alat merawis. Gitu. Oh iya. Pertama kali ngamen itu di Tamrin City. Cuma penghasilannya di situ nggak bagus. Akhirnya saya pindah ke sini ngamen pertama kali. Ini sejak berapa kak? Sejak kapan berarti? Sejak sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Terus di sini gimana nih dari kesininya tuh naik apa? Terus kamu kesininya tuh setiap jam berapa sih gitu? Kalau sekarang sih sama aja dari pulang sekolah jam 2-an langsung berangkat ke Jeklingko ke arah Sabang. Dari Sabang Jantaki ke arah Sarinah ke arah Tosari sini langsung turun ke Terowongan Indah. Kamu dari Sabang jalan? Jalan berapa kilo tuh? Nggak tahu, ada mungkin sekitar 2,5 kiloan atau berapa gitu, nggak tahu. Oh ya jauh ya, lumayan ya. Kenapa sih kamu memilih naik Jaklingko gitu, terus jalan kaki? Apakah naik kereta mahal atau gimana? Hemat. Oh, lebih hemat, karena Jaklingko gratis ya gitu. Dari sini jam 2 selesai jam berapa? Tergantung. Kalau udah habis semua langsung balik. Tapi kalau misalkan belum ada yang habis masih terus jalan. Oh, itu biasanya kamu bawa berapa sehari tuh? Gantung juga. Biasanya kalau bikin arunanya itu ngembangnya gede, itu bisa bikin banyak ibu. Tapi kan ini lagi bikin kecilnya arunanya nih. Jadi sedikit rotinya gitu. Gantung besar sama banyak tepung. Tapi kan lu tadi bilang 2 bulan yang lalu ya baru jualan nih. Itu berarti berarti ibu baru bikin juga 2 bulan yang lalu itu atau gimana tuh? Oh itu awal-awal 2 bulan yang lalu itu pertama bikin roti iseng-iseng buat cemilan doang. Gak lama ibu makin keseringan bikin roti, makin enak juga rotinya. Akhirnya dagang, cinta. Kamu anak keberapa? Anak tunggal. Oh anak satu-satunya. Berarti tinggal sekarang sama ibu aja? Iya. Yeah. Di daerah mana tinggalnya? Di Sentiong. Nah, paling banyak kamu bisa ngejual berapa sih sehari roti? Paling banyak itu pernah roti kejual sehari itu 20. 20? Kenapa sih kamu berusaha banget nih buat pertama kan dari ngamen terus juga roti gitu. Itu buat apa sih sebenarnya? Buat jajan kah atau bantu ibu atau kayak gimana? Buat bantu ibu mah buat impan sehari gitu. Buat bayar kos, buat makan istilahnya. Oh emang kamu di sini ngekos berarti? Ngekos. Kalau misalkan boleh tahu tuh harga kosannya berapa tuh? 500.000. 500.000 satu bulan gitu ya. Berarti ibu nggak ada yang bantuin tuh di rumah selain kamu? Tapi ibu juga jualan berarti? Ibu nggak, emang sih bantu ibu jualan sih. Di rumah bikin kue aja, yang jualinnya kamu. Tapi ibu suka terima pesanan juga nggak, kayak kue-kue kayak gitu dia jualin sendiri atau di rumah warung kah atau gimana? Di rumah kamar kos biasa, tapi ibu pernah ada pesanan sih. Berarti ini kamu keinginan kamu sendiri jualan atau memang ibu suruh atau keinginan gimana? Keinginan sendiri. Tapi ibu pertama kali ngizinin nggak sih? Kan kamu masih sekolah nih gitu. Ngizinin. Biar belajar berwirausaha gitu ya. Nah, tapi kalau untuk belajar kamu gimana nih? Di sekolah lancar apa gimana? Terganggu kah atau gimana nih? Kan kamu kan beda nih sama teman-teman lain kan pulang langsung ada yang belajar atau main game kayak gitu kan. Nah, kamu kan harus jualan gitu. Kamu gimana tuh cara belajarnya?
biasa aja sih, nggak ada yang mengganggu. Nggak keganggu berarti ya? Nggak keganggu. Misalkan ada PR, pulang langsung kerjain. Langsung tidur. Tapi kamu sendiri di sekolah mungkin ranking berapa gitu? Kalau pas SD itu ranking 1. Kalau kelas 7 ranking 4. Wah, berarti kamu cukup berprestasi ya. Kelas 8 ranking 10. Masih masuk 10 besar loh. Luar biasa. Kamu sebenarnya ada harapan gak sih gitu kamu bisa apa gitu ke ibu? Maksudnya kemarin dengar-dengar katanya kamu mau ngumpulin uang buat biaya apa namanya umroh atau gimana gitu. Itu apa sih sebenarnya? Itu bener gak sih gitu? Bener sih, harapan pokoknya cuma itu doang, buat umroh doang. Kenapa sih kamu pengen buat ibu umroh? Iya, soalnya kalau di umroh kan doa di Ka'bah langsung bisa langsung kabul doanya gitu. Meskipun duit habis semua nih, doa di situ balik langsung kaya lagi gitu.